Alright guys, selamat datang di game GTA San Andreas. Kali ini kita bakal nyobain mod GTA San Andreas, guys ya. Langsung saja tebak kita pakai mod siapa? Langsung gue berubah nih. Seret. Wajah. Nothing lasts forever ya. Kita pakai isi babang alukar ya guys. Gila, kapan lagi nih guys ya. Ternyata gue baru nge ya. Ternyata GTA San Andreas itu ada juga modnya guys. Jadi ada kayak semacam banyak sebenarnya ya. Gue cek kemarin itu di website. Ada guys satu website. Nanti gue bakal kasih linknya di deskripsi. Dan bagi kalian yang pemain GTA San Andreas versi mobile, versi HP, kalian bisa juga nyobain mod ini ya. Jadi kita bakal coba aja ya. Kita bakal review mod alukar ini. Ini kenapa geng-geng ungu nih belum tahu nih babang alukar ngamuk ya. Babang gak kok belum tahu dia babang alukar ya. Itu baru skill 1 ya. Jadi kita bakal coba cheat ini dulu. Oke, kita cheat darah dulu guys biar nggak mati sama cheat ini. Oke, kita cheat ini ya, polisi langsung bintang 6 guys. Kita bantai nih Pak Pol, belum tahu nih alukar yang ngamuk ya. Mati kau Pak Alukar, Pak Pol. Belum tahu dia alukar ya. Datang ke kota San Andreas guys. Gua bantai nih. Iya, isi darah sum. Mati kau. Anjay. Buset, ada tank ya. Gua baru enggak ada ini tank guys. Mati kau. Sini kita ledakin nih tank. Set, belum tahu dia babang alukar ngamuk nih. Set. Iya. Kagak hancur-hancur guys, enggak bisa nih kita. Kita anu pakai pedang gitu guys, pedang alukar. Mati kau. Sini kau. Aku bocil FF nih. Kok bocil FF sih? Bocil Mobile Legend, sorry. Kok enggak kena ya? Susah banget cuy. Mati kau. Sini kau. Kok gak takut lihat pedang aku kah? Gak kena, nembus. Hebat sekali ya. Hebat sekali nih Pak Polnya guys ya. Mati kau. Set. Dia cuma ada ini doang guys. Anjay, apa itu skill apa coy? Skill puter-puter jari guys. Coba lihat skill puter-puter. Set. Asik, keren kali. Set. Oke. Ada skill puter-puter juga ya. Ini kenapa nih geng ungu takut nih? Kau nggak boleh takut. Takut kah kau melihat si Alukar ya? Alukar membasmi ya orang-orang di San Andreas guys. Sini kau. Mana lagi? Buset, ini ada yang pakai mobil ngapain tuh? Gua bantai. Meledak kau ya. Jadi skillnya cuma ada 3 guys ya. Loncat-loncat ini. Set, loncat-loncat kayak gini nih. Mana ya loncat-loncat? Loncat-loncat, set. Nah, mantep ya. Kalau kena tuh keren guys. Ini kenapa nih? Kita pukul-pukul meledak nggak? Tank ini guys. Kayaknya nggak meledak ya. Harus di heya-heya nih. Harus di heya-heya guys. Mati kau. Anjir, kagak meledak guys. Sini lu. Lagi-lagi. Meledak anjing. Sini lu. Mana lagi? Kagak meledak guys. Hebat sekali tanknya ya. Kagak meledak lu. Gila, keren banget. Sini lu. Bodo amat lah, kagak meledak-meledak guys. Kita pedangin aja nih Pak Pol nih. Mana lagi nih? Siapa yang mau melawan gua nih? Sini, ayo. Ya Allah, mati. Gimana nih babang alukar masa mati ditabrak, guys? Cupu sekali. Oke, babang alukar baru keluar dari rumah sakit langsung ditembakin sama Pak Pol ya. Ini Pak Pol nih, coba kasih dulu lah aku napas dulu lah gitu loh. Aku nih baru keluar dari rumah sakit. Ini loh. Makan tuh pedang gua tuh, Ini juga. Makan tuh pedang gua ya. Ini orang-orang. Aduh, guys. Pusing, guys. Cabut dulu, guys. Oh ternyata babang alukarnya bisa ngisi darah juga guys. Dia kalau ngeluarin pedang kayak gini nih, tuh dia ngisi darah ya. Keren sekali emang babang alukar ini guys. Lihat nih guys, tuh ngisi darah mantap ya. Ini ada. Oh my god. Oke, kita harus cepet-cepet tekan R guys ya. Soalnya nggak dibantai terus kita. Kita bisa isi darah guys. Ini heli bisa kita bantai ya? Nggak bisa dibantai guys. Udah amat, aku berjalan aja lah. Mana towernya nih? Gue pengen pukul tower. Pukul tower kan. Oh my god. Isi darah kocak. Mantap, untung aja kita isi darah. Oke, untung aja kita isi darah guys. Ternyata cheat unlimited darahnya nggak berpengaruh guys ya. Buset dah. Ayo cabut babang alukar. Loncat, nggak bisa loncat lagi. Bisa nge-slide.
Oke, ampun, babak Alucard minta ampun, guys. Kita naik sepeda bisa nggak? Aku naik sepeda, tolong. Oke, kita naik sepeda dulu, guys. Oke, cabut. Cabut, kocak. Oke, kita naik sepeda. Lah, berubah, anjir. Alucard op. Nggak jelas. Oke, sabar. Sudah, kocak. Mantap, oke. Cabut ya. Nggak tahu tiba-tiba kenapa kalau naik sepeda langsung berubah, guys. Nggak ngerti juga gue nih. Ini kita nggak bisa, aduh, isi darah gitu. Kalau ngeluarin pedang tuh ribet banget gitu. Harus kayak gitu dulu, guys. Kekuatannya cuma gitu doang, nggak lukar, guys. Tapi disukain sama orang-orang di Mobile Legends ya. Katanya OP, guys, ya. Buset, bisa nge-slide. Kita, ayo, pukul. Mampus, meledak kau. Aku cabut dulu. Kita cabut dulu, guys. Kita cabut dulu. Kalau kita matiin gimana? Oke, masih ada ininya, guys. Polisi masih ada, guys. Sini lo, gua pedangin lo. Pukul. Lu juga. Mati kau. Anjay, mati. Sudah mati langsung, boy. Nggak hebat babang Alucard ini, guys. Langsung mati begitu aja ya. Ya udahlah, guys. Itu dia, guys, ya. Ini dia mod si Alucard, guys. Nanti kita bakal cobain mod yang lain. Menurut kalian mod apa lagi yang harus kita cobain, guys? Soalnya banyak banget mod-mod GTA San Andreas ini ya. Ternyata lebih lengkap daripada GTA 5. Cuman mungkin grafiknya bagusan GTA 5 ya. Cuman kayaknya di sini tuh lebih bervariasi gitu, guys. Kayak mod Luffy gitu, mod apa namanya, One Piece gitu, Naruto, semuanya ada, guys. Nanti kita bakal coba lagi, guys, ya. Mungkin bagi kalian yang pengen nyobain modnya, kalian bisa nanti cek linknya di deskripsi, yang dimana katanya mod ini itu bisa untuk mobile sama untuk PC juga. Ini gue versi yang PC ya. Untuk cara masangnya itu mungkin kalian bisa cek langsung di YouTube aja ya. Tutorial banyak. Ini gue juga masangnya rada ribet tadinya ya. Masangnya lumayan rada-rada ribet, bikin pala pusing ya. Jadi kalian harus yang namanya explore sendiri di YouTube ya. Tutorialnya pasti banyak banget, guys. Oke, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue. Gimana menurut kalian? Apa kita bakal meledakkan kota San Andreas ini, guys? Coba ditulis kolom komen ya. Kalau setuju, jangan lupa juga untuk tombol like, guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.